jam 6.30 punya waktu 30 menit, semoga nanti kita bisa cukup ya waktunya ya. Jadi nanti kalau semuanya ada pertanyaan langsung dress gitu ya. Jangan lemas-lemas gitu ya, dress aja. Oke. Karena tadi sudah mendengarkan tausiah dari Bapak Kepala Sekolah ya, sudah mendengarkan pastinya kalian sudah tahu materinya apa. Berhubungan dengan materi Bapak Kepala Sekolah tadi, kalau saya dengar-dengar itu ada hubungannya dengan akhlak ya Pak ya. Pertanyaannya, nanti siapa yang bisa jawab langsung maju ke depan. Oke? Ya. Pertanyaan pertama adalah akhlak itu dibedakan menjadi dua. Akhlak apa dan apa? Siapa yang bisa menjawab langsung maju? Oke, bertiga ya, nggak apa-apa, yuk, Diberisan sekalian. Oke, alhamdulillah dapat dompet. Isinya apa ya kira-kira? Kira-kira isinya apa, bisa tebak enggak? iPhone Pro Max. iPhone ya ampun. Oke, pertanyaan ketiga. Ketiga masih mengenai tentang materi tadi. Kalau tadi adalah akhlak mahmudah ya, contohnya apa saja. Sekarang akhlak mazmumah, contohnya apa saja, silahkan. Akhlak mazmumah. Tadi pesantren kilat materinya itu loh, masih ingat ya? Iya, siapa yang langsung aja ke depan aja. Ayo. Contoh akhlak mazmumah. Tidak, anu, ya. Yang sudah, yang lain. Yang lainnya, yang belum mendapatkan hadiah. Ayo, boleh nih dari OSIS? Pas lucu tadi ya. Boleh lucu, ayo. Perak, mau, silahkan. Lanjut. Ya, saja nih kok. Iri, sombong, benci, ria, bingung. Oke, betul sekali. Oke, sudah 5 pertanyaan tentang materi dari Pak Kepala Sekolah ya. Sekarang pertanyaan yang ke-6. Ini pertanyaannya pertanyaan raja ya. Jadi jawabannya pasti agak nyeleneh. Oke, okay, perhatikan baik-baik. Kopi apa yang paling baik pahit? Ayo, apa? Langsung maju. Langsung tidak dijawab di tempat, langsung maju.
Ajwa. Kopi apa yang paling pahit? Aduh, apa tuh? Apa ya? Langsung aja. Kopi dia dari pacar aku. Tuh, kau pilih dia dari pacar aku. Ini kulit ya? Iya. Pertanyaan selanjutnya.